orang yang punya kendala batin, orang yang punya kendala spiritual, Pak, maka untuk mengupgrade-nya harus ke Arafah. Disitulah fungsi haji itu, Pak. Paham enggak? Di Arafah dari mulai zuhur sampai tenggelam matahari, lalu dimain ke Muzdalifah, bermalam sejenak. Tapi karena Ibrahim amat sangat mencintai Ismail, digendong-gendong, kan begitu. Sampai telat melaksanakan qiyamul lail. Nah, ketika telat bangun, karena telat tidur, akhirnya qiyamul lail pun telat. Nah, jadi ketika akan melaksanakan sholat tahajud, kan tidur dulu, dalam tidur itulah Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah. Jadi kalau ingin bongkar-bongkar surah Nabawiyah, itu kenapa Ismail diperintahkan disembelih? Karena amat sangat mencintai anak sampai telat sholat. Pertanyaan saya, yang melalaikan kita kepada Allah kan bukan hanya anak. Betul gak? HP, sembelih itu HP. Jabatan, sembelih itu jabatan. Apapun yang melalaikan kita kepada Allah, sembelih. Kenapa? Allah itu pencemburu berat. Kau aku yang ciptakan, aku yang rawat, aku yang lindungi, aku yang kasih rizki. Tapi kenapa cintamu kau lebihkan untuk makhlukku ketimbang untuk? Sama lah dengan istri bapak-bapak. Pak, kalau papa mencintai aku, ceraikan istri kedua papa. Begitu. Paham gak, Pak? Kayak gitu logikanya, Pak. Itulah makna tauhid, Pak. Tauhid itu apa, Pak? Hanya ingin satu, Pak, diesakan. Ya, poligami aja ibu-ibu gak senang, apalagi Tuhan dipoligamikan. Yang benar aja. Paham gak? Maka diuji oleh Allah. Kalau kau mencintai aku, sembelih Ismail. Subhanallah. Mimpinya di Muzdalifah. Ceritanya di mana? Di Mina. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Putraku, tadi malam ayah mimpi menyembelih engkau. Bagaimana pandanganmu? Ya batif alma tu'mar. Lakukan ayah. Kau akan temukan aku sebagai orang-orang yang sabar. Subhanallah. Sembelih itu, Pak. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ketika keduanya sudah pasrah, wa nadainahu ayya Ibrahim. Disembelihlah di sekarang yang sebuah tempat namanya apa? Jumratul Aqabah. Jadi tempat penyembelihannya namanya apa? Jumratul Aqabah.